Okey, macam-macam telatah kami sepanjang nak sambut Syawal. Beginilah cerita bermula. Ha, Nusa ni dah raya. Kemal dia nak bagi tugas sampah semua. Macam selalu lah, yo. Anduk di luar tu kemas di luar lelok. Tak lagi masuk dalam rumah, kemas dalam pun. Lepas ni, Angah. Ha, macam biasa pergi cari Nusa ni. Adik Hang nak terkenal nak makan Nusa esok. Mak nak buat rendang. Aduh, dia ni kan dah lama mengandung. Tak lagi nak makan macam-macam pula tu. Menyusahkan orang nak kena cari daging rusa pula bawa mat depan muka Hang. Hang tu lah ni semua boleh. Selagi habuk pun tak nak. Hang diamlah, suka hati aku lah aku nak buat apa pun kena mengenai hidup Hang. Kalau tak dapat rusa, daging rusa tu dengan Hang tu aku buat rendang. Pukul 2. Kau apa ni, Umay Hang? 2.12. Betul ke 2.12? Betul ke 2.12? Mana aku nak pukul 5. Aku lapar. Hanya Hang seorang jaga puasa. Aku puasa juga. Hang makan kek boleh tak? Mak suruh Hang beli daging rusa daripada tadi lagi. Sebelum penyapu ni, Mak bubuh kat muka Hang. Aku bubuh dulu, bangkit. Hang, selagi aku pay dah. Kalau pasal apa? Bangkit, dah lambat dah. Hang tahu tak Mak Buyung tu mengidam nak makan daging rusa. Hang bangkit dah ni. Bangkit. Tak ni, selagi kalau Mak Buyung tu beranak, apa buah tak dapat tahu. Dia mengidam nak makan daging rusa. Dapat apa dapat dia makan lah. Bangkitlah, janganlah pemalas balok liat sangat. Bangkit cepat. Selagi aku pay lah orang. Pedas jengkai je pun. Bangkit. Bangkitlah. Bangkit. Orang lain semua buat kerja. Hang seorang je tidur. Hang tahu tak? Bangkit. Hei! Apa yang kau nak hendak? Hanya ingat sampai kelakor ni, eh? Hei, Anna! Hang beli daging rusa yang aku suruh tadi tau! Aduh, daging rusa semua habis tak lawak, weh. Mana aku nak cari dah ni? Sekejap lagi aku buat balik kucing, sekejap aku kena maki pula. Assalamualaikum. Calm down lah. I got something for you. I got surprise for you, Ibu. Oi, Angah. Oi, hang pasal apa? Aku semua buat balik rusa. Aku sedih punya. Suruh hang buat kerja. Semua hang boleh buat. Janji bulan bintang. Aku dah kata dah. Aku mesti kena punya. Ni semua sebab Hang lah ni. Hang tahu tak? Dah lagi gigi tak elok. Muka tak elok. Hang elok lah. Hang buat balik binatang lain. Apa nak jadi ni? Penat ke dah penat? Amboi, beruk-beruk kat atas ni. Seronok dah gelak kat aku. Aku ni kalau pergi kat hampa, aku londeh kain hampa, apa pun tak jadi tau. Esok dah nak raya dah. So setiap malam raya, Mama Yong kerja dia memang kena bakar lemak. Mak Jan dengan baby pula, kerja mereka kena tolong ibu buat kuih siput. Ni, perhati sama baby tu. Bukan boleh harap. Hang duduk melantak apa? Aku buat siput. Nak buat tengok je. Tak tahu macam kenyang ke baby? Aku harap tengok pun dah. Saya Tan Sri Amirul Mu'minin dah sebut. Oh.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya Tan Sri Amirul Mawin nak sebut kita nak raya esok sebab anak bulan dah nampak terang. Sekian yang itulah keadaan keluarga kami setiap kali nak sambut raya. Cempera tak ada, tak ada dah. Tapi tak apa, apa-apa pun kami semua happy sebab kami diberi kesempatan, diberi peluang untuk menyambut bulan Ramadan dan juga Syawal bersama dengan keluarga-keluarga yang tersayang. Okey. Harap hangpa semua terhibur dengan video kami. Last sekali Tira nak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.